Guys, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menyembunyikan jumlah subscriber YouTube kalian. Pertama-tama kalian masuk ke aplikasi YouTube untuk memastikan. Ya, di sini subscriber saya di 302. Saya akan sembunyikan subscriber ini. Pertama-tama kalian masuk ke Google Chrome. Kalian telusuri YouTube desktop. Kalian pilih yang Sigmin. Otomatis ke YouTube Studio. Kalian tunggu saja. Kalau sudah, kalian pencet ini yang bawah ini, pencet. Kalian pilih yang channel, setelan, lanjutan, jumlah subscriber. Kalian hapus aja tanda centangnya, terus kalian pilih simpan. Kalian masuk ke aplikasi YouTube-nya, pastikan. Ya, cara ini berhasil. Jika kalian suka dengan video ini, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih.